Hey yo, what's up teman-teman? Kali ini kita bermain game baru lagi. Nah, ini game nostalgia banget sama film-film zaman dulu ya. Game ini namanya Dragon Ball Saiyans United. Oke, di sini kita udah masuk di gamenya dan game ini masih tahap beta test teman-teman. Oke, kita skip ya. Ini game RPG. Ini jurusnya Piccolo. Ini bertarungnya di atas anu ya, di atas udara. Anjir. Raditz. What escape that guy? Kita coba lihat jurusnya Kakarot ya. Jurusnya Goku. Goku. Kita kasih nama dulu ya. Kroto, kasih nama Kroto. Oh, ini gacanya. Gacanya pakai Dragon Ball. Kita dapetin Krilin SS bintang 1 doang. Kayaknya ini yang bagus ya. Gacha yang paling bagus. Dapetin Piccolo. Berarti udah dapet 3 karakter. Oh, ini dungeonnya teman-teman. Di sini ada posisinya juga ya. Ada mid, front. Kita coba lihat jurusnya Goku-nya ini. One hit doang nih. Idih. Sangar nih ya. Bisa nyetun ternyata musuhnya ini. Wih, itu ultinya si Krilin nih. Lawannya sama-sama Goku. Ini game nostalgia banget sama zaman dulu ya. Pas hari Minggu biasanya kita nontonin TV dari pagi sampai siang. Dan yang paling terakhir biasanya kita nungguin si Dragon Ball ini. Kita ikuti aja dulu tutorialnya. Nah, ini di bagian hero ya. Di bagian hero kita disuruh ngapain ini? Spend 100 gold and consume the corresponding item to evolve the move. Oke, meningkatkan. Oh, ini dia skillnya ya. Kita bisa lihat di sini. Nanti kita coba review lagi nih teman-teman. Warrior Evolution. Gohan.
Widih, ini udah hari keberapa ini? Oh, ini udah hari kedua teman-teman dari tahap betanya ya. Berarti udah kemarin nih. Barusan kita dapetin kakek kura-kura. Nah, kakek kura-kuranya bintang 3. Oke, mantap nih ya. Dapetin secara gratis teman-teman. Dan sekarang kita coba review fitur-fitur yang ada di game Dragon Ball ini ya. Untuk yang pertama kita mulai dari adventure di bagian kiri bawah ini. Adventure seperti biasa di sini ya, dungeonnya teman-teman. Nah, di sini ada tingkat kesulitannya. Ada normal, elite, dan juga legend. Oke, lanjut. Habis itu ada friend, ini friend biasa teman ya. Give and claim all, ini redeem. Terus yang di bagian wish adalah tempat kita gacha nih teman-teman. Gachanya pakai ini ya, pakai scroll ini yang 10. Oke, kita punya 10. Jadi kita cobain summon 10 langsung teman-teman. Dapetin Tien Shinhan. Wih, dapetin yang Frost ini ya. Kok dapetin Android 19? Dapetin Goku lagi, Bulma. Oke, jadi bisa pakai scroll dan juga pakai diamond. Untuk scroll yang satunya ini, scrollnya beda, warnanya ini beda ya. Oke, abis itu lanjut lagi. Di sini ada partner. Kita coba lihat partner ini apa ya. Ya, Jiro B. Partnernya ini apa nih? Bonus produced by partner are effective for all warriors. Oke, kita belum paham ini partner apa ya. Kita lanjut lagi. Kalau Mel ini biasa. Terus di Warrior Trial ini terbuka pada saat level 14 dan sekarang masih level 2. Lanjut, kalau gambarnya ini unlock at level 10 of team. Kita masih belum bisa ya. Oke. Terus di sini ada juga event. Kita event it, kita klaim-klaim dulu ya. Ada weekly gift pack. Oh, ini dapetin scroll buat gacha tadi ya. Terus lanjut lagi di bagian New Warrior. New Warrior ini apa ini? New Warrior debut incomplete. Oh, ini top up ya. Dan lanjut lagi di bagian 7 Day Carnival. Ini misi yang ada di sini ya. Kemarin Day 1 dan sekarang udah Day 2. Ada daily discount juga. Bisa kita beli di sini. Lanjut di bagian wheel, wih, ada spinnya juga nih teman-teman. Spinnya pakai yang ini. Kita nggak punya bahan buat spinnya, jadi kita nggak bisa spin nih kali ini. Lanjut, ini apa nih gambarnya anak kecil melayang ini ya. Terus di bagian sini, yang di bagian pojok kanan atas ada warrior. Nah, warrior adalah karakter atau hero yang kita punya ya. Oh, partner ada di sini nih teman-teman, ada di bagian warrior juga ya. Nah, di sini tuh semua karakter yang kita punya itu ada role-nya masing-masing ya. Ada yang front, mid, dan juga ada back. Untuk yang bond ini apa nih? Kita belum tahu ini bond apa ya. Cuma kalau di sini ada hero-nya per role masing-masing teman-teman. Kita coba lihat untuk skill-skill yang dari hero-nya itu. Nah, di sini bisa evolve juga nih teman-teman. Nah, syaratnya ini harus di-upgrade juga ya.
kita samain juga biar CP-nya juga nambah, teman-teman. Kalau evolve ini bahannya ini, teman-teman. Ada bahan-bahan yang harus kita dapetin baru kita bisa evolve ya. Nah, ini dapetnya harus di level 15 dulu. Mungkin ada di fitur tertentu yang belum kita bisa mainin sekarang ya, karena masih level 2 ini. Terus untuk skillnya, oh di sini startup ini pakai ini ya, sepertinya pakai shard. Nah, untuk skillnya di sini, dan skillnya yang kebuka baru 2 nih, teman-teman. Mungkin kalau kita bisa ningkatin bintangnya, skill-skill yang ada di sini yang di bawah ini bisa kebuka juga ya. Terus untuk bagian gem, apa ini? Treasure attribute. Scion from planet. Oh, di sini yang di bagian attribute kita bisa lihat untuk stat dari hero yang kita punya ya. Dan juga profil dari warriornya. Oke, lanjut di bagian back. Ini material yang ada di tas kita nih, teman-teman. Terus ada apa lagi? Ada trofi. Oh, ini mungkin saat kita melakukan misi tertentu dan berhasil menyelesaikan, dapetin ini ya. Terus ada daily. Ini misi juga. Ada misi daily dan juga ada misi weekly, teman-teman. Dan yang terakhir ada ranking. Ini arenanya nih ya. Yang ini udah rambutnya udah berubah jadi kuning nih ya. CP-nya 389.000, anjir ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Thank you.